umur Pak Muk ni ada umur 18 lagi belajar buat aku ni. Dia belajar buat dengan Tok Dara. Pasalnya Tok Dara dulu dia dia minat. Dia duk perol puyuh, dia duk buat make up puyuh eh. Pak Muk ni pergi duk belajar buat dengan dia. Assalamualaikum. Inilah Pak Muk bin Che Awang. Buat je buat puyuh di kampung Bunuh eh. Tepat Kelantan. Umur Pak Mu 74. Nah, proses dia kan, dia goni ni lama, 14 hari, 15 hari baru siap satu. Tu kalau ajar budak satu bulan tak siap, sebiji. Nila ni ada, sekarang ni ada budak-budak mari kan, nak belajar. Boleh, ajar lagi. Tapi banyak budak you lah nak belajar. Ya, sekarang dah ni orang Melayu buat kan ni. Buat tapak dulu. Ni. Lepas siap tapak ni kan. Pasal kerakau body. Bah ni sekarang ni yang kena buah ni. Akar ribu. Pokok ribu-ribu. Ha ni macam ni. Ini ya Pak, ini kena buah ni sendiri ni. Waktu petangnya ketat dah lah ni. Pada dah umur. Bila ni, baru ikat ni, setelah blok ni. Kemudian sudah setelah blok ke apa, baru boleh ni. Hanya buat bunga ni. Ini bunga api. Ini sekarang ni bunga api. Ni cipaka. Ni soket. Dah siap lah ni kan. Siap ni baru buat ke ni. Buat pagar ni. Buat tiga apa. Siap ni. Baru buat ke ni. Lepas ada ke ni. Nebuh ni pula. Habis lah sekat nabuh ni. Ya. Saya buat ada 15 hari. Ha, sekarang ni dia taruh buyuh seekor satu dalam ni. Kita tutup. Taruh sini. Baru kita start ni. Kita tahan lah. Boleh kata kita ingat duduk di tepi-tepi padai gitu. Hutan ni mari lawan. Lawan-lawan ni dia tepuhkan ni. Boleh tepukan ni, dia jatuh. Dia jatuhnya kapit dekat lah ni. Dia tak lagi dah. Pasal nyelak ni berat lah. Dia puyuh perempuan lah. Bukan laki-laki. Lawan tina je kok. Laki-laki jadi pondai tak lawan. Tapi orang kalau malah kerja bini buat kerja atau kau puyuh.